Masih. Kemarin ngapain ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Ini ada saudara-saudara saya dari Lampung, dari unit 2 Menggala. Tubaba. Ke Yogyakarta, ke rumah bawa bawang petuk. Dan bawang petuknya insya Allah bagus, lalu saya periksa. Artinya sambil nunggu kopi, ini minta diperiksa dulu sambil ngopinya nanti. Orang Lampung kalau ngopi sudah enggak heran sama tujuh kali saya kalau di Lampung ngopi, batang ngopi, batang ngopi. Ciri khas kopi Lampung. Ini bambunya, jadi seperti ini. Coba deketin. Ini namanya ruas. Ruas itu selalu nempel pada cabang seperti ini. Setelah itu, di sini ada akar. Dari sini, ini ruas. Ruasnya nempel. Ini akarnya di dalamnya. Jadi ruas di atas, ruas satunya di bawah, satunya di atas. Ini pada akarnya, kalau ada akar, kalau nggak ada akar ya ada anu apa namanya cincin dalam. Akar atau cincin dalam itu ada di posisinya di masuk ke dalam semua. Nah ini untuk pengecekannya kita butuh laboratorium. Laboratoriumnya kolam ikan. Go, kita ke sana. Siapa yang mau lihat yuk? Nanti tahu kalau ada hal-hal yang janggal, ada yang benar udah tahu. Oh begini yang benar seperti ini. Oh yang janggal di sini janggalnya itu. Kalau orang lain kan ngetesnya anunya ngelihatnya malah direbus, kalau saya pakai air dingin. Iya, ini kok direbus barang bekas ini. Oh sudah direbus. Ini kan setelah masuk ke air, ini warnanya kuning cerah nih bang. Iya. Ya. Terus dari sini ini udah belang. Ini belangnya masih seperti warna hijau-hijau, gitu. Okay. Itu. Lihat nggak? Mungkin bongkot lah mungkin. Yang ini. Bukan. Ini ada unsur ditambahi cat sama dempul. Ini. Ngopo kok ditambahi unsur cat sama dempul? Itu kan kelihatan. Kamera kelihatan nggak kamera? Warnanya beda. Itu. Ini cat sama dempul. Nah, nanti kita klotok dempul ini ngopo mister ini kok dikasih misteri masalahnya ngopo. Nah, iya, kenapa dia gitu. Apa-apa ini guys, calo data-data dempul. Oke. Ini dempul itu. Klotok. Ini masih pakai kuku. Dempul santu. Saya cari kunci bentar. Di sorot dulu. Ini Pak Nyai-nya bilangin dari mana Kang? Kalau kemarin pesennya gini, ini taunya kayak gini katanya. Katanya beliau sih yang dititipin orang. Oh dititipin? Makanya kan ini disumputin itu Bang. Disumputin, kalau orang mau bawa segala macam. Dan saya yang belum bawa. Ini jempulin.
Ini jempol. Sing ngadepi mboten, Mas? Ngadep ya. Mesti bongkot nanti terus warnanya ngoten niku mboten, Mas? Bongkot enggak akan warnanya seperti jempol. Ini kan jempol. Cat sama jempol. Garis-garisnya jempol. Bambu enggak kan bisa kan dikerik seperti itu. Nah, enggak ngelotok-ngelotok seperti ini. Ini kalau begini pulang tuh. Balik kalau ini enggak itu dempulnya. Ini ngelocok-ngelocok ke dempul. Enggak begini nanti kan enggak ngerti ngopo tuh kok cecet gitu kan. Ini bekas gores-goresan pisau ini. Nah ini di anunya kulitnya seperti ini. Ini dempulnya nggak ditekan kiri. Ini dempulnya ikut ke sini tuh hilang. Kalau kayak yang mesti kayak uang kan gitu. Kirangan tiga ibu kan mengerti lagi. Aslinya betul asal dipetol wawun nih. Terus karena wawun nih sekarang ngeterin bah dodo nih. Ngeterin kulon sih pilih gua. Nanggung kan nih jadi dia kan kalau kan udah petol kan. Dan tempur ini. Niki tempur. Nah karena pan. Niki kelocap ini. Kelocapannya ngerti jinan. Niki. Buatan. Ini kis kan dikelocapi gua. Anu di si peso. Yeah. Terus dikai dempul nek buatan di peso rien ngoten niki lunyu. Yeah. Nih makanya ini yang dempulan yang apa tidak dikerik dulu ini ilang gampangnya ilang. Yeah. Niku. Sing dikelocapi angel karena nemplek gitu. Ya. Dempul itu kan gitu kan. Iya. Ini terus anu ngapa niku sambungan tempelan gini. Ya kudu di anu nang Kang. Kudu dikulek dulu. Masalah apa kan iki? Heeh. Mm-hmm. Apa dempulnya apa gerlok ke benalus apa karena iya kan gak ngerti ya bu, ini kok dikaknya ini kan main ketiga ini, dikirimnya ini nomornya gimana? Setingguan aku tau ya mungkong-mungkong ya duduk-duduk rapi cepot pokok kan kan ngerti ya asli kan ngerti muka-muka kan bisa lho jadi dijajal diduduk-duduk lah nanti jajal dulu tapi pendek kali pendek akhiri pelabuhan dulu nih kita, ini kan lebih beriko, sih beriko, lebih beriko, nggak tahu lagi yang itu. Tempulin letak nih, iya, nah itu, tempulin ini masalah apa? Oke, apa sih? Ini jempolnya kandel banget ya. Jempolnya kerakep.
Iki ya dempul kletok niku. Iki. Lu tuh gimana saya mau langsung balik. Heeh. Nah, saya sini gitu. Dikit barang gua malah rampung-rampung iki. Mangkat meneh jare. Iki bandar saya balik mriki. Ini kan kursi ngopi kula niki. Nggih. Okay. Lah aku curiga ngene aku. Lu masih seneng iki maksud iku. Nah, niat ya ayo meneh nggone ah ya wis dadal. Atas barang tempur ya. Yo, boleh cara nih. Yuk coba pakai soal. Belum ngelak tak jempol ya. Atas banget. Ini tuh di mana loh? Di kok? Di mana? Gak boleh rusak ya pintunya. Ya gak boleh rusak. Baru baik. Ini anu lho pak. Buat masalah rusak ini berikutnya pak. Buat pelasar. Makanan ini tuh. Oh. Udah berikut. Nah, kita gak tahu nanti palsunya gimana. Kan kita kelotoknya jempulnya. Ini kan jelas jempul ini. Sedangkan di coklat kita asli alami, tidak dikerik, tidak diampas, tidak dicat, tidak dilem, tidak dempul. Tapi nak dempul mboten kita klotok kan enggak ngerti gaweane koyo ngopo to kan kayak gitu. Nggih mboten. Karena begini, bambu itu nek asli ya tetap asli, enggak mungkin wong kok ngenai dempul menan kan kayak gitu. Nek kemungkinan cat bisa cat tok agar napa awet napa kan? Nggih. Mboten kepangan teter. Tapi nek didempul mosok ya pring koyo mobil dadak didempul itu kan. Tak ilangi dempule mawon. Oke. Nggih. Mugo-mugo ya asli ya. Nggih. Ah, ngoten kemana didol karo wong liya. Ampun, Bos, tenung. Ha niku. Dempul iki. Iku buntel-buntel yo. Mori ora gul meniku. Apa nek iku lho? Tak ngene iki mau dempul. Sembah-sembah ora gul. Atas telan. Le ya. Ya. Golek napa iso le ya ngalah dempule. Iso. Iki ra iso. Aku dempul iki sing panggung iki. Dempul iki lha iki. Nggih. Coba sing teng mriki nggih. Nggih. Iki bambu. Nggih. Ini kan dikepuk-kepuknya mboten kletet nggih. Sing iki. Dempulnya mboten kelang. Nek teng iki dempul ditutuke lan nglotok niki. Iki lho dempul niki. 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 Niku ijo-ijo niki lho niki lho. Niki. Niki. Aduh. Gitu. Dempul cete sama tekan dulu. Niki. Mangenekken remuk nek kulit pring mboten. Mboten bakal remuk itu. Iki beset. Iya. Ya Pak. Nih. Wangel tenan aku. Dempule kuandel. Nggih. Menawa teh ayo butuh ngertos. Sing Pak Yai ini. Nggih, wae ngene iki ngene iki. Asli ora aku ora ngerti. Niki kan sindu ni toh, dan niki kan modal niki kalau mantulan niku. Kan tadi proses sanjang bang potong ini kini agak kayak rekayasa seperti ini. Niki pun asli lah, bukan pelan lah kan. Bukan uang jermu lah ya, saya mau pemasukan lah jermu.
Sapi terus tempel ngono asli gitu tempel-tempel. Nah, iki mboten tempel. Ya nggih. Maksudnya nek lecetnya terus ditempel niki ditempel lho, Kang. Nggih. Nek niki alam niki. Kudune nek lecet niki karena lecet-lecet ditambal iki ditambal. Nggih, mboten. Nggih. Mboten mung riki tok. Ini kan perbedaan warnanya setelah dikum kan sangat anu ketok banget. Ya kan sak derenge kula pendek iki niki mendinge digodhok iki wong ngoten lho cerose. Nek digodhok pring itu tidak akan merusak. Panggah meling nggih. Panggah malah tambah bagus. Tambah apik. Iya. Ini kalahnya kalau remover. Nah, kalau remover kalah ini. Kalahnya cat ini yang kuruntur. Remover. Heeh. Tapi pondokan sama nah. Iya. Apa bener itu ya? Apa salah itu apa? Nggih. Kalau bener-bener mori katanya berarti gua ini positif kan katanya. Ya mboten. Mboten ngomongnya positif kan. Sing ngerti positif kan sampean. Yang kita udah tahu salah, mungkin kita udah tahu benar. Mungkin. Okay. Tentang itu salah, bobo mau salah. Suatu saat besok benar. Iya. Yeah. Mungkin itu benar. Berubah mau salah juga. Dicat-cat itu, tapi aslinya benar. Sudah kangen-kangen juga. Apa ya? Terus apa? Yang kayak duit. Kadang-kadang nunggu Pak Wal di bingung. Iya, karena gaweannya semakin diapik ya. Tapi nek ini jelas gawean. Nanti ketemune rodok suwe. Nah ini jelas gawean. Bambu itu nek wis asli alami enggak akan dikasih-kasih cet-cet dan tempul-tempul. Iya. Tuh jero dhewe namung lah lumut iki kan ngono. Mboten nek lumut ilangnya mboten bakal wonten sisian. Sisi aneh ini tuh ini luka alam ini luka alam iya. Kalau digores anu luka alam itu mlebune jeru tidak lurus seperti ini iya. Ini kan ora halus ini kan halus bekas amprilan iya. Tahu ampril bareng ampril tuh amplas amplas tak kotak ikulitis dulu pelan-pelan anu nek cete ngene mlo ngene to iki pun jelas. Anu, kon coba. Iku ana gelas lan cat sedaya. Nggih. Iki ya anjir teman-teman iku April. Nah, sebelum masuk mat. Iku cat sedaya. Ini kan salah ini. Susah habis. Iki nasi kulit asli. Iku. Iya. Iku. Nah, ini kan hilang nih. Ini kita enggak pakai lon tajam ya. Pakai lon pantat ya. Oh nggih. Ini kok tempule dong rotok. Penjenengan lebo ngerti gaweane koyo ngopo to. Nek akhir-akhir pripun nyerone yang mentego. Nggih. Wis suatu saat kon kulo ki lamung ajeng to. Nggih. Jarang gowo-gowo sing bener ngono. Dan nanti punya ilmu nih. Nek bambu wis dicecet berarti enggak bener ning kono kae ngoten. Nggih. Masalahe jenenge wong sekolah mesti nganggo biaya kan ngoten. Nek sekolah nganggo biaya berarti wong goblok. Sampai pinter mesti nganggo biaya. Nah. Iya toh? Kamu pinter nganggo biaya toh? Iki to. Iki niku kula jamin. Apa di? Ketok iki jempol. Ora enak. Apa nek tukang-tukang cat mobil ngerti? Iki cate cat mobil nih. Kertas ini nanti sisi anin bu, gitu? Nah, ini sisi an. Nah, ini sisi an. Nah, nanti kan kulitnya tulangnya hilang. Mereka di dempul itu karena sudah disisi. Mereka ngilangi dempul ini, ngilangi sisi an ini. Nembatan disisi, dempul tidak akan nempel. Karena ngilang, lunyu. Ngilangi urat nih, dempul yeah. Maksudnya. Karena urat itu.
ngeten kene iki mengke ketok sing pundi sing dempulan pundi sing cat asli. Warnane dadi bedone sangat kan. Iku. Iku cek iki. Iki ketok sedo-sedone iki. Niki ndamel yen waktu masih rada ijo, malah ini digawe cat ijo. Nek ndamel sekarang cat ini akan hampir sama. Karena ini kan menyamakan dulu waktu membuatnya. Dengan air ini kita ngerti sing di to dempulane sing di cat itu. Ini dempul, ini dempul, ini dempul. Pak Kiai khusus tadi makanya kita pokoknya enggak peduli jenenge yang penting bambune bener. Biasanya malah wong tani utuh iki malah bener. Saya pernah dapat punya wong angon wedhus kok bener. Kita pelajari dulu piye cara nggawe ini. Nah ini sudah 100% sampai juta persen ini bikinan manusia. Hanya kan jenengan penasaran gawe ini piye teman untuk belajar kan gitu. Bikinnya seperti apa? Ini mulai dari sini dintek ke kulite. Ini dari sini dintek ke kulite. Ini muter. Ini CT yang tidak didempul itu. Jadi dia tipis seperti ini. Nek sing didempul iki kuantile kaya ngene iki. Ini yang masih ada kulitnya dicet itu. Ini. Ini juga cet pengecetan. Ini cet. Paruan itu yang paruh ya, maksudnya kok ya? Turun, cuma asli alami. Alami ini. Kan asli alami itu berapa nggak? Tidak dikerik, tidak diampas, ya. Tidak dicet, tidak dilem, tidak didempul ya. Itu gitu dari asli alami. Nah sudah dicet-cet, dilem-lem, didempul-dempul berarti kan wong Gusti Allah nggak ada menyediakan lem di sana, nggak menyediakan dempul di sana kan nggak tentu. Itu buatan alami mau disikat kok itu? Ya itu masih alami, itu nggak apa-apa. Saya nggak alami ini kayak gini, nggak alami. Wong pring kok anak cete jempule. Mobil kurang apik. Dempul. Ini ya dempul. Sini. Ini saya pakai enggak tajamnya, pakai bokongnya. Nek tajamnya kan orang logikanya pring nek segitu kan ya mesti ngelotok kan gitu. Tapi nek pakai belakangnya sini, digini kan pring itu enggak akan ngelotok itu. Malah meling. Malah meling itu. Terus kita gini kan pulih itu. Nah. Pulih itu bahasa Indonesianya pulang. Kata gini kok. Kembali ke asal. Nanti kamu dijempol tapi asli nanti kamu jadi belum tahu terus nasi tetap asli orang jangan kan dikempung di sisi awal ngira oleh kok ya kan ya. Jadi sisi-sisi mas ini nanti ngerti perbedaan warna sisiannya ya ini iki orang asli alami dan iki anak bekas ketok ini kalau pering-pering sisi aneh coba sekarang perhatikan. Iki yang cumpringnya ini kan? Yeah. Ini cumpring ini. Iki. Iki cumpring iki. Nek sing asline iki kesini kan jenengan. Asline iki dekok rono. Oh nggih. Deklok.
ini cempreng itu. Ini cempreng. Ini nempel cempreng itu kan nempel ngene iki. Okay. Ini nempel itu. Yeah. Itu. Ini analisa saya rose dibalik, ini ditatah jeruk, itu dikai cat. Ini itu rose akar ini akar tatahan saka ini nek tak tatah gaweke ros tik 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 kan iso. Iki tak rombak, tak anu. Karena ini struktur bambune anu, iki tambalan ini tambalan sempul. Jadi ini bukan sambungan rose diolah ini. Nah, nek kita sigar nanti ini akan ngerti arahnya kemana bambune. Oleh disigar. Jangan. Ampun. Ora. Main bae nang sing duwe. Nah, tapi ini nanti jangan jadikan mau dikerok-kerok ora dibayar sana. Kayak ini. Jadi yang dicari di Mas Paul asli alami. Tidak dikerik, tidak diamplas, tidak dicat, tidak dilem, tidak didempul. Boleh dicat, dicat asal kita hilangkan catnya, di dalamnya masih kulit asli. Karena ada kemungkinan orang tua dulu berarti kayak kena bubuk, kena renget, dikasih anu pengawet cat itu. Tapi tidak mengurangi kulitnya, di dalamnya masih kulit. Kalau sudah dikerik-kerik, diamplas-amplas, didempul-dempul berarti sudah tidak asli alami. Tapi ini kita sambungan asli. Enggak sambungan, ini pembalian anu kuas ini. Kuas ini. Itu. Ini kan seketekan kuas ini. Ini. Ini akar ini akar banyak, akar tatahan, akar anuan, bikinan. Ini tak pikir anu. Iki podo. Iki yang dhuwur. Heeh, yang dhuwur ya. Tapi ini ada dua ruasnya. Itu. Nggih. Ini ruas ini nempel ini. Nek sing di ruas sing asli sing anu ning asli kan legok kuwi. Nggih, kan ininya legok ke sini. Iki sing pokoke gini iki umplok ngene iki. Ini jeglong ke sana, ini ada cint, anu ini berduduk. Ikan sesungguhnya ini ruas. Jadi ini ruasnya ada luru, karena ruasnya luru, ini nek iki tak rombak juga, iki tak tambali, tak anu, iki tak keruk, tak dadek ke akar. Kan gitu. Ini itu ruasnya tuh. Ini, ini. Ruasnya ada dua. Ini tadinya ruasnya di sini, ini di anu tatah jadikan kan beda iki, Kang. Coba perhatikan. Akar ini. Ini. Ini jarang-jarang api-api, iki rengket-rengket ini malah enggak ketok akare. Karena ini ruas itu. Ruas, ruas madhep munggah digawekno akar. Akare ditik tik 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 ngono. Nah, untuk menghilangkan jejak akare itu tadi, ini didempul sampai segini. Ini dempule itu. Mulai itu kita pukul ke ngantek tangan dhewe kemeng ya, enggak akan putus. Terus niki. Niki iso niki ngono. Ini kan dibengkong, Kang. Bengkong asli itu lho, Kang. Ini aslinya di sini. Niki jere asli kan? Asli. Asli. Buat tempelan mesti. Buatan. Hanya apa namanya, Kang? Di walek kan iki bringe kan kebetulan bengkok ngono kan. Nah, iki ditambah di bengkoke ini ditambahi. Ini ditambahi, ini tambahi. Ini di hilangkan di sisi gitu. Berarti atas cabang itu jempol ya, Pak? Heeh. Ini jempol iki. Iki dewe sok ketok iki lho jempol iki. Iki nglotok iki kan. Ini. Iki. Ini kan jempol semua ini. Itu. Itu. Itu, itu jempol. Jempol kape. Saya kira tak kenceng. Oh, sekarang ngerti saya gaweane, Kang. Oh, wes saya ketemu. Pembalikan ruas iki jincep. Nah. Jincepnya iki dibalik. Ayo sembangane kok didol karo merah. Ora enggak didol iki kok. Oh, enggak dicuci. Didol iki lho, ini. Ngerti jenengan? Ini. Ini kamera. Ini kamera. Jadi saya nanti daripada merugikan orang lain lagi, ya. Enggak. Pun ngerti jenengan? Niki. Oh, bener ngono. Oke. Ini enggak dijual lagi, Mang. Oh, iki pintar gawe nih, Kang. Dia tidak disambung, gak rose dibalik, dituker ininya di templeki. Cabangnya. Ini. Ya, masih cukup tangane peyok ya, Bang. Iya, enggak sambungan. Neng seharusnya nek ini lime enggak kuat, carange ketemu tuh, Kang. Iya. Ini saking lime apik, dempule apik. Ngerti, Kang, iki? Nggih. Ini kan pun pas ini. Ini warna pringnya beda ini. Tuh. Pun pun kepanggil. Nah, pun. Okay. Pun. Nah, disadi buat lagi. Ya. Memang tenan. Ya.
Nah, si Pak Kiai kan sudah pengertian buatannya yang nek enggak tuntas seperti ini engko. Nggih. Berarti kampung ini malah aku ragu. Iya, wong-wong wah enggak tenan Bang Paulo. Bambu sapa wae. Sedangkan juklak kita, petunjuk pelaksanaan kita tidak dikerik, tidak diampas, tidak dicat, tidak dilem, tidak didempul. Kalau ada cetetan lem-leman dempulan wis berarti rekayasa. Ini tadi kita bilang rekayasane urung pasti masih. Tapi memang rose dibalik. Digawe, ini digawe, itu rose ada di sini. Ini gawean ros baru, iki tempelan. Gitu. Iki cukup kayak suka pring liyane tempel keplek ini. Ini kotak RNA kaya kotak ikan. Jadi wong alam kan pun pas mikir ini. Oke, betul. Kan api ngaten lho. Oke, iya. Oke, garis e. Ini. Kamera dekat enggak kamera? Kelihatan. Oke, ini. 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 Kalau ini yang dikerik di mana pun ya enggak akan anu. Siap, siap. Oke. Sudah paham ya? Ini. Eh, pemirsa. Ini buatan sebagus ini kalau kiranya orang biasa yang tidak benar-benar mengelola uangnya ini akan kena tipu. Terima kasih. Siap. Lalu bersama-sama Pulau Minyak. Ini kotak loh, ini masih. Kalau enggak sekarang terang letak ini. Jadi ini kotak, di kotak tancap tetap cep gitu. Terima kasih. Bila tapi kalau daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.